Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri, hadapi hidup ini susah senang diriku, tak bertempat mengadu seperti burung kepatahan sayap di hati kecilku menaruh harapan. Itulah lagu Menaruh Harapan nyanyian Zaitun Samyon. Lagu balada itu memperkenalkan Zaitun Samyon kepada industri hiburan selain lagu Kabut Serangkai Mawar. Namun, dunia hiburan terkejut apabila Zaitun terlibat dalam satu kemalangan ngeri di Batang Kali, Selangor pada 21 Februari 1990 bersama anak lelaki tunggalnya selepas mengadakan persembahan. Anak lelaki Zaitun berusia 13 tahun meninggal dunia sementara Zaitun Samyon mengalami kecederaan teruk dan terlantar koma ketika itu. Beliau juga dilaporkan mengalami gangguan emosi dan hilang ingatan disebabkan kemalangan tersebut sehingga ia merubah kehidupannya 360 darjah. Walau bagaimanapun, apabila disoal sewaktu temubual, ternyata ingatan dari awal pembabitan sebagai anak seni hinggalah detik kemalangan masih segar di minda beliau. Zaitun Samyon berkongsi di dalam satu temubual bahawa ingatannya sekarang sudah pulih sebanyak 90%. Beliau bagaimanapun begitu bersyukur kerana masih lagi menerima undangan menyanyi di seluruh Malaysia termasuk Singapura. Peminat-peminat di Singapura begitu menyayanginya sehingga ada yang menangis apabila berjumpa penyanyi kesayangan mereka itu, kongsinya. Mengenai perjalanan kerjaya, Zaitun berkata dia sepatutnya sudah merakamkan dua lagu baharu hasil ciptaan komposer Allahyarham A. Ali pada tahun 2020 tetapi tidak kesampaian. Menurut Zaitun lagi, jika ada rezeki dia berharap dapat merakamkan dua lagu berkenaan selepas PKP ini dan krisis COVID-19 berakhir, ujarnya, kena tunggu keadaan semasa kembali membaik. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.